Oke, sahabat mancing, pagi ini kita coba casting UL. Tapi air lagi kecil ini, tapi nggak masalah. Kita coba UL menggunakan Nino yang spearhead duo. Sekarang kita coba untuk mancing casting pakai nih Nino. Kita menggunakan jorannya 180. Kita pakai PE2. Ini PE2 yang Genesis. Kita menggunakan leader juga. Sini kita menggunakan leader yang 25 lip. Oke. Kelebihan kita pakai leader ini, dia enggak kelihatan ya di dalam air karena fluorokarbon. So, kita coba aja, ikuti terus sambil mancing. Oke. Jadi berhubung airnya surut, kita agak ke tengah ini. Sorry ya, sampah nih banyak sekali. Ini sampah kiriman dari sungai. Berhubung ini sudah waktu tiba musim hujan, ya kita turut prihatin aja ya. Semoga nggak ada sampah lagi deh. Ada bapak-bapak lagi mengambil rumput laut kayak. Kalau orang sini bilangnya ini sango-sango ya. Sango-sango. Ini pakai buat agar-agar. Oh, agar-agar. Rumput laut ya? Nah, biasa pakai buat agar-agar. Yuk. Waduh, nyangkut nih kayaknya nih. Nyangkut. Ya, resiko emang gini sih. Apalagi ini line-nya cukup kuat ya. Jadi untuk melepaskannya juga susah. Ya, begitulah. Mending ngopi dulu. Ngopi. Ini teman-teman udah pada putus asa nih. Ngopi so. Hah? Rencana mau kemana ini? Kita ke dalam rencana. Ke dermaga. Tadi ada yang putus, ada yang nyangkut, sampai putus, aduh. Ya, mau coba casting di sini.
kita sudah ada di dalam dermaga. Ya, di sini ada Mas Doi nih. Katanya dia juga baru datang. Cukup banyak juga yang mancing di sini. Rata-rata menggunakan pelampung. Hari ini cuaca cukup mendung ya, tapi kita coba lagi, mudah-mudahan aja ada yang mau makan. Oke, lanjut terus mancing. Ini pakai udang hidup atau udang mati? Ini dua versi, Mas. Dua versi. Ada udang mati sama udang hidup. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Mantap. Si Ucil dapat ini. Si Ucil dapat mancing. Dapat, Bro. Wih, mantap. Mantap. Spesies baru nih. Thank you.